sebutkan kepada pencobaan dengan satu ancamannya, coba diberikan masih Randy dan sedikit semua Ricky sang libero semi pay sidang antar ini Sarwani antar satu lepas pada Tony asli Ciamis Jawa Barat yang hari ini kembali mencoba berjibaku di hadapannya semua lewat satu pertandingan si ganteng krimis Wadeni. Perhatikan Wadeni dengan satu cenderamata yang coba diberikan lewat satu manuver si ganteng kalem. Bismillah dulu wa, nanti alhamdulillah. Angkat kembali, dorong, lepas, satu ancaman masih apa yang terjadi, contek manja kembali adul, dorong, sikat rare. Satu kembali belum panas, namun kita lihat apa yang terlewat satu gedoran. 1-0 saja. Wak, 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 wak. Wak, mau. Hai, adul. 2-0. Belum panas, panasan lagi. Wak, 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 wak. Wadeni, perhatikan. Lokal satu ancaman yang coba diberikan dengan apa yang terjadi. Keken. Sau melintas keken, rupanya kembali mencoba dengan satu ancaman yang coba diberikan dengan ningnang, ningnang. Ocoy, wapak jauh kembali mencoba dengan satu ancaman yang coba diberikan dengan cukup tenang, enak, lanjutan. Kuri! Dan jalan kembali rekannya bagaimana Bapak Farok? Di kakosan saja, di panjang Maserano. Satu hempasan bersama Riyadu Jaya. Apa kembali mencoba dengan baca tapi yang coba lagi bersama masih ada surat kala keken. Sau kembali dengan apa yang terjadi apa yang pasal sulit bundar bersama si bocah malas yang hari ini kembali hadir bersama sang pacar yang berada di samping saya. Perhatikan lepas kelana keken dulu pareja dengan tekanan coba diberikan dengan cukup tenang angin dan ngejat dan kuri-kuri nyoy jidan lewat mas ojoy dengan cukup enjoy joy ojoy ojoy hey 2-3 saja. Sudah saudara lepasan sulit bundar nampaknya masih asal si bocah malas yang jarang sekali latihan. Lepas dan cukup tenang ning nang ning nang. Wendy angkat kembali dengan satu kembali bagaimana Will dan poin 3 sama ini penampilan bakal menarik saudara. Kenapanya rally kembali kita lihat apa yang terjadi. Masih perhatikan Sri Kanti dari kepada pelimanya Jabar bersama apa yang terjadi Tejao. Satu kembali dengan cukup merdu ataupun manja. Perhatikan satu cangkawan kembali bersama KDA seperti pindah menjadi satu perjalanan hebat. Masih kembali mencoba menyambar. Nampaknya kembali apa yang terjadi angkat tinggi. Apa yang terjadi lepas kecil. Per 3 jam itu kalau di Ciamis yang dinamakan dengan urutan urutan vertikal jam seperti angka 1 kembali mencoba dengan satu serangan angkat ke belakang lolos Sunan Dikacau Zago Warangfoto kembali mencoba dikacau lewat satu pertolongan dari mata poin 5-4. Bagaimana Red Velvet satu ancaman yang coba diberikan ke belakang kalau di Instagramnya Hello Kitty ini angkat sekarang kembali dan sebab yang terjadi dan tau ganjel 6-4 saudara. Warahmatullahi wabarakatuh. Si ganjel lewat 4 tangan berada di atas pita jaring jauh melintas ada si ganteng kalau masih ada ojoy tawe toye atau ojoy enjoy tenang joy cukup tenang kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan dengan cukup manis bagaimana angkat ini ning nang Rio si pengantin baru nampaknya non apa yang terjadi beberapa malam kebelakang si pengantin baru namun nampaknya lutut anda cukup geol si juragan telat asin angkat ini satu manuver dan pedos
Lompat jauh kembali, masih ada R10. Bocah kembali daripada kota Brebes. Cah angel dari kota Brebes. Lepas kembali dengan si tangan kidal beracun, si tangan kede. Nampaknya kembali seperti ular kobra, nampaknya dengan saudara budi kidal atau budi kadal. Lepas, cocor. Satu ancaman dengan cukup merdu. Apa yang terjadi? Satu ancaman ningnang, ningnang. Anjir. Bahaya nampaknya budi. Satu persembahan buat saya yang kemarin juga pernah menimba ilmu di Papua Barat. Konsentrasi. Si Bang si Aceng pikir kehantam. Sembilan enam. Bagaimana Dodi Dikidal? Bagaimana latihannya dan serap apa bocah ini? Suatu kembali dengan sentuhan tajam, masih ke belakang dengan dorong, mengamankan bola Sunan. Lepas kembali. Apa yang terjadi dengan bola kembali? Apa? Poin 10-6 nampaknya manis seperti Mas Dudung air mas habis. Cena maaf ya cobaan mengawatan. Tenang saja 7-9. Pertanda-pertanda baik sudah mulai diperlihatkan apa yang terjadi. Dari sudut pandangan saya pribadi, nampaknya gesekan-gesekan kecil di laga grand final sudah mulai diperlihatkan lewat jari-jari lentik isu Natskal. Lepas hutan kembali mencoba dengan satu ancamannya, coba diberikan masih Randy Dan. Sedikit sentuhan Rip Isang Libero. Semi play Sidang akan tinggi. Satu kembali enjoy lepas ke belakang.
caca marica. Masuk di 13-12. 13-12 karena sudah Wendy bergerak mulut ke belakang. Kita lihat apa yang terjadi, apa yang kembali ke belakang. Sudah masih Wendy tanpa cabur. Perhatikan kembali mencoba sudah Wendy. Lepas Mas Wen. Tiba-tiba sebentar kita lihat apa yang terjadi dan dorong F10. Rio lewat empat tangan berada di atas pita jaring. Sepertinya mampu bergerak mulut ke belakang dengan tinggi menjulang ke langit. Hangit. Sudah enjoy, enjoy. Lepas kembali dengan cukup tenang. Apa yang terjadi? Hantam. Lepas kembali dengan jedoran. Dorong bola ke depan, angkat tinggi dan keken. Satu ancaman. Coy Zidan Yusuf. Satu poin oleh volley kembali divisi utama. Lalu divisi satu kembali menjadi 14 di 13 saja. Apa? Apa? Satu ancaman yang coba diberikan kembali. Kita lihat apa terjadi. Sama-sama melintas dengan satu tegungan. Satu apa yang terjadi, nampaknya masih bergerak berkulangan, jangan salah ucap. Perhatikan dan konsentrasi. Perhatikan kembali dengan Caca Marica. Satu ancaman F10 anak curahkan telok asin dari kota Brebes. 14 sama kembali mencoba daripada si rajanya Pahu Sumedang Larang, Budi Kadal. Lepas untuk Budi Kidal, angkat tinggi dengan enak lejak dan Budi. Satu masih ada Mas Munang. Sepertinya coba melintas lewat satu cekram terlesa lesa pilihkan manja daripada manajer owner daripada Ninjo. Perhatikan Ninjo. Satu ancaman kembali coba berdiam dengan satu lepas ninang. Satu lepas kembali kelana keken cocor. Apa yang terjadi? I dengan manis pasar pepet i au. Yeay. I ini para nih. Ada plus, plus kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan dengan cukup tenang. Info masih. Info. Satu apa yang terjadi? Saset. Info masih. Satu ancamannya coba diberikan masih ke belakang. Apa yang terjadi sayang? Teica. Satu. Apa yang terjadi nampaknya? Satu ancamannya coba diberikan lewat satu manuver dan ternyata terperangkap. Masih ada Rio atau R10. Lepas kembali mencoba. Apa yang terjadi? Enak, lejat dan mantap. Jarang sekali gagal satu pemain yang dipercaya sebagai pemain senior. Sudah prestasi ada Mas Sunang. Perhatikan atau berjuang daripada Mas Bulek. Perhatikan dengan satu ancaman kembali dengan Ning Nisnos. Oh. Jauh kembali namun ternyata terplay IAW. 19 kembali mencoba. Satu serangan mencoba diberikan dengan cukup enak lejatan. Predos. Si Ken diangkat tinggi dengan Jos. Gandos. Jauh kembali namun terpeleset. Tiba-tiba sempat belakang dan poin. 20-15. Apa kabar Sumedang Larang? Sepertinya jauh melintas di hadapan kita bersama-sama Sumedang Larang. Nampak poin Anda mengacu lebih cepat namun di tengah perjalanan ada diganjal, dicerca, dihantam di barisan paling bontot atau belakang saja nampaknya. 15-20 di awal perjalanan setengah bensin yang kita lalui bersama dengan kon. Jangan salah ucap, bahaya iau. Lepas, hantam bos. Lagi-lagi cocor. Lepas kembali mencoba dengan serangannya. Coba diberikan dengan cukup tenang. Lagi-lagi jatuh kembali satu poin saja. 16-20. Satu persatu nampaknya poin terkikis. Satu persatu poin merayap seperti cicak. Di panjawa selan nampaknya tersenyum. Bisa berjalan lewat bersama Ria dan saya bersama di panjawa selan. Satu ancaman dulu 21-16 anak juragan mangga di Banjarmasin selalu. Satu ancaman kembali masih ada final. Satu ancaman yang coba diberikan dengan cukup tenang. Lejatan bebos. 1-2-3 tengah hati. Ojoy. Angkat tinggi kembali. Akan satu bagaimana Ojoy sedikit sentuhan. Bagaimana Mas Ojoy kembali kita lihat. Kopi akan Joy.
satu kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu kembali kita cukup tenang, enak, lezat dan mengangkat bola dan blekos. Kosong, kosong, kosong melompong, sudah kosong, silakan ditajong. 22-7. Perhatikan, timang-timang istriku sayang, sudah ditimang, jangan dibuang, bahaya. Rungkat pembiasan, angkat, tenang, cukup tenang, langsung tok. Ih, sedikit saja Mas Ojes. Yo! Ojoy, Ojoy tekanan yang coba diberikan lewat si kuda jengkek. 18-22. Satu ancaman kembali. Dorong jauh. Satu poin saja bertambah menjadi 23-18. Oke, baik tampaknya kembali dengan 23-18 melintasi hadapan Anda di seluruh pasaran. Lepas dan akhir arah kiri Nur Pareja. Satu ancaman kembali kembali dengan Ojoy Enjoy. Satu poin saja bertambah menjadi 19-23. Melintas kembali lewat Ojoy Enjoy dengan satu ancaman bahaya. Lewat si bocah Sumedang Larang. Masih kembali untuk diperhatikan. Lepas dari satu ancaman bahaya kita lihat. Yes, yes, yes. Masih terbaca yang sempurna namun jelas. Tangan Anda menyentuh pita jalan yang begitu panas. Lepas melintas di satu poin mencari kemenangan 24-19 kembali bergerak mundur dengan timang-timang. Di seluruh pondasi bahaya kita lihat ning-nang-ning-nang cuis. Masih diperhatikan. Hehehehe. Masih dalam pondasi dengan ning-nang-ning-nang cuis. Kelana keke Nur Pareja. Pistol air. Satu poin bertambah menjadi 20-24. Satu ancaman apa yang terjadi masih dengan satu pondasi Dudi Nishida ataupun si Dudi kita dengan pondasi yang berbahaya. Lepas dengan satu apa yang terjadi. Ancaman kembali diperhatikan. Mas dan dibayar kontan. Game point 25-20.